Salam sejahtera, berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Kata Wan Saiful, PH dan UMNO cuba bunuh karakter Nur Azlan. Ahli Parlimen Tasikgelugur Wan Saiful Wan Jan mendakwa Pakatan Harapan dan UMNO cuba membunuh karakter Nur Azlan Ismail yang dikatakan berjalan dari Johor Bahru ke Istana Negara di Kuala Lumpur beberapa hari lalu bagi menggesa pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja. Menurutnya, ia dapat dilihat apabila terdapat dakwaan bahwa pejalan pemandu teksi berusia 49 tahun itu telah diatur oleh Wan Saiful dan Perikatan Nasional untuk kepentingan politik. Karakter rakyat Mahrain pun diserang oleh kelompok Mahazalim 2.0. Sebab itu saya katakan mereka ini anti rakyat. Terkini mereka mahu membunuh karakter saudara Nur Azlan Ismail yang berjalan kaki dari Johor ke Istana Negara. Kononnya pergerakan Nur Azlan bukan perjuangan rakyat, sebaliknya disusun oleh saya dan PN. Habis segala platform media, cyber troopers dan penulis pro PH UMNO dipergunakan untuk menimbulkan persepsi negatif terhadap Nur Azlan, katanya dalam hantaran di Facebook.